Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Yusti Manise, guys. Guys, hari ini aku mau ngobrol bareng mamaku. Mamaku di Ambon dan sekarang aku mau nelpon mamaku. Kita mau ngobrol bareng. Mau tahu apa aja yang kita obrolin? Ikutin aku ya, guys. Hai, Mama. Mama ngobrol. Apa kabar mamaku sayang? Baik saja. Iya. Jadi hari ini aku mau ngobrol sama mama seputar temanya apa ya? Pokoknya cerita aja. Cerita dari masa kecil sampai sekarang ya, Mak. Jadi ini memori nggak ada di tempat lain, nggak ada di Yopi, nggak ada di siapa-siapa adanya, cuma di aku. Jadi mama, ini akan dinonton sama kalau kami kalau ketemu kangen sama mama bisa nonton di YouTube ini, tah? Lihat mama setiap saat. Mama sehat. Puji Tuhan. Mama sekarang umur berapa mama? Jadi anak senta umur mama. Umur berapa? 75. Oh, 75. Puji Tuhan. Mama sehat, cuma kaki aja toh. Mama pun kaki saja yang bermasalah ya. Jadi guys, mama itu punya kaki hanya mama sehat, tubuh sehat. Karena mama tuh rajin minum jamu-jamu. Ya kan, mama nih jago buat jamu-jamu tradisional gitu. Jadi mama tubuh sehat, fisiknya sehat. Cuman semua orang juga kan kalau sudah umur masalahnya di pengapuran ya mama ya. Jadi yeah. Cuma di kaki tuh mama tuh pengapurannya mah. Ya, jadi itu dan itu dialami sama adik-adik mama yang lain ya, Mak. Iya, yeah, sama adik Ola dengan Aki. Aki. Tapi herannya anak-anak adik kakak mama yang cowok enggak ada mama yang kakinya bermasalah ya, cuma cewek doang ya, Mak. Tidak ada. Iya, Ma. Iya. Jadi selama corona ini mama tuh kegiatan cuman tadinya mama tinggal di Ambon. Jadi teman-teman perlu tahu mama tadinya tinggal di Ambon. Cuman karena corona mama lagi datang ke Ambon. Mama tinggalnya di Waipia. Waipia itu dekat Ambon tapi masih menyeberang lagi gitu ya. Ya kan, Ma? Cuman karena ada corona, kebetulan mama ke Ambon juga waktunya kontrol kaki ya, Ma, tadinya kan cuma buat kontrol kaki toh. Iya kan, Ma? Cuman karena ada corona ya udah jadi tertahan sampai sekarang ya. Iya kan? Tapi memang itu udah jalan-jalan Tuhan lah ya, Ma. Coba kalau mama di YP ya, pasti itu sehingga ada yang bisa lihat mama, kalau mama orang kan bolak-balik nanti ke rumah ketemu mama, nggak tahu dia sehat atau sakit gitu kan. Ya memang udah jalan-jalan Tuhan, mama mesti di Ambon, pas lagi ke Ambon langsung dapat corona, jadi mama tinggal sampai sekarang toh. Iya, Tuhan senang lihat mama sehat. Mama katong kan kami tuh teman-teman, aku sama adik, kami tuh ada berenam saudara, bersaudara ya, Ma. Kami ada enam saudara, dan beta nomor berapa? Mama masih ingat nggak? Ya. Beta nomor berapa, Ma? Uti. Nomor empat. Iya, yeah. Mama masih ingat. Dari enam bersaudara, aku anak keempat, dan yang nomor tiga ya, Ma, yang meninggal ya, Ma. Almarhumnya, kakak nomor tiga meninggal, ya kakak laki-laki yang nomor tiga meninggal, sudah berapa tahun yang lalu ya, Mak? Udah lama juga ya. Dan tinggal kami berlima jadinya, tapi yang cewek dua, sisanya cowok, gitu ya, Mak. Nah, apa, Mak? Kami ini kan kakak beradik berenam, tau Mama tau? Dari anak kakak beradik enam nih, menurut mama yang paling bandel tuh siapa? Yang paling bandel, yang paling kepala batu deh. Itu siapa, Ma? Ya.
Oh, sing ada, ya, puji Tuhan. Sing ada yang kepala batu ya. Oh gitu. Eits, puji Tuhan. Berarti aman ya, Ma. Semua anaknya baik-baik ya, Ma. Ya. Tapi dari 6 bersaudara yang merantau paling jauh kan cuma bete sendiri kan, Ma? Di Jakarta merantau sendiri. Jadi semuanya di Ambon. Adekku yang satu lagi, yang bungsu, dia merantau juga, tapi dia tugasnya di apa tuh, Ma? Di mana dia, Ma? Berarti, Ma? Di Moa. Di Moa. Ah, Moa itu NTB, Maluku Tenggara Barat. Jadi dari Ambon tuh masih nyebrang lagi ya, Ma, pakai kapal ya, pakai kapal. Kalaupun naik pesawat, pesawatnya mahal banget ya, Ma? Pesawatnya tidak mahal. Oh, tidak mahal. Oh gitu, keren, mahal banget. Oh gitu ya. Berapa, Ma, pesawatnya, Ma? Kan mahal. Nah, 1 juta. 1 juta? Iya. Mahal juga, Ma, 1 juta itu, ya kan? 1 juta dari cuma nyebrang doang sebenarnya dekat. Cuman kalau mau lebih cepat naik pesawat itu tapi lebih mahal gitu kan ya, Ma? Nah, Ma, ya, kita punya papa, sudah almarhum, papa udah meninggal ya, Ma. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Sudah berapa tahun ya, Ma, papa meninggal ya, Ma? Bapak sudah meninggal tahun 7. Papa tahun berapa sih, Ma? Tahun lupa ya? Nanti malah itu. Kan ke Jakarta ini tahun kayaknya waktu Kim masih kecil, Gloria juga masih kecil. Itu Kim 2006 lahir. 2007 apa 2008 ya, Mak? Itu sudah meninggal. So, berapa tahun yang ke 30-an ya? Hah? Berapa, Mak? 20-an. 20 tahun ya? Oh ya. Oh ya, Mak. Oh ya. Enggak terasa ya, Mak, 20 tahun ya. Iya ya, papa meninggal itu karena itu ya, mama ya, tensi, papa stroke ya, jadi papa kena stroke, jadi ya, mama, bapak mati kan tenggelam. Opa Ilin, mama. Papa. Oh, papa Dace. Iya. Papa Dace meninggal tuh usia. Tahun 2008 ya, Mak? 13 tahun. 13 tahun ya. Sudah sekitar 13 tahun ya, Mak. Oh iya. Jadi papa meninggal itu kan karena darah tinggi toh, jadi papa stroke ya, Mama ya. Papa stroke. Jadi stroke itu juga lama juga ya, Mak, sakitnya ya, Mak. Sudah berapa tahun toh papa sakit. Nah, itu ya ya. Berapa tahun yang lalu ya, Mak? Udah lama juga ya, Mak. Bapak stroke lama, sempat berobat-berobat terus, cuman kambuh lagi yang kedua ya, serangan kedua itu yang bikin papa benar-benar harus di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Mak. Jadi ya, ya Tuhan sudah berkehendak lain ya, Mak. Papa udah meninggal sudah berapa tahun yang lalu. Dan bersyukurnya, Mak, papa itu sampai hari ini tuh orang-orang yang tinggal di Atiahu, di Werinama, sana-sana tuh di mereka kan karena Facebook, jadi mereka kenal beta kan. Terus mereka suka nanya papa gitu. Itu kan papa udah meninggal. Oh ya, mereka juga ada yang bertau kayak gitu-gitu toh. Dan itu tuh berkesan buat mereka, Mak. Nah, mereka tuh masih ingat papa punya jasa waktu papa dulu masih tugas di sana gitu kan, Mak. Dan bersyukur sebagai anak bangga banget, Mak, bangga karena apa yang papa pernah buat di sana itu berkesan buat orang lain gitu, Mak. Mama dan papa, bukan papa aja tapi mama juga kan gitu toh.
Jadi sangat berkesan buat buat mereka gitu. Dan bangga lah Mas sebagai sebagai anak papa gitu kan. Dan Mama, ya aku juga merantau. Betul kan merantau ke Jakarta ini juga nggak ada dalam planning kan, Ma? Nggak ada direncanakan sama sekali. Aku beta harus ke Jakarta, nggak ada di cita-cita juga. Cita-cita aku bukan ke Jakarta, tapi ke luar negeri. Ternyata ya aku ke Jakarta karena ada satu dan lain hal gitu ya. Beta yang ke Jakarta gitu kan. Nah, tapi ya masalah itu sudah lewat waktu ada masalah dengan papa waktu tahun itu ya, Ma, kejadian itu ya. Ribut dengan papa waktu itu. Dan kayaknya dari kami berenam kakak beradik tuh aku yang dibilang kepala batu. Sangat dibilang sangat kepala batu sama papa karena yang berani melawan papa kayaknya cuma aku. Dan apa nama, melawan dalam arti yang benar, ya kan, Ma? Iya. Dalam arti benar, karena ada lihat sesuatu yang gak benar, dan sebagai anak gak terima gitu kan, gak terima mama, papa berbuat seperti itu gitu. Maksudnya ada papa tuh baik, papa tuh jasanya banyak banget, tapi ada juga kelemahan dari papa gitu kan. Tapi ya, ya manusia mana ada yang sempurna, gak ada yang sempurna ya kan, Ma? Pasti semua orang pernah buat salah gitu kan. Tapi ya sudah, itu sudah berlalu. Tapi itu memang mungkin jalan Tuhan juga ya, kalau nggak ada kejadian itu juga kita mungkin ada di Jakarta sampai hari ini kan ya, Ma? Ya kan, Ma? Tapi ya sudah, itu proses bagian dari hidup ya, Ma, yang harus dijalani ya, Ma. Mama, menurut Mama, aku nih anak bagaimana? Menurut Mama, aku nih anaknya gimana? Menurut Mama. Kalau menurut Mama, itu sifatnya itu apa prinsipnya itu, kalau yang jujur jujur saja tuh, dan prinsip itu yang benar-benar tuh, yang jujur jujur saja, yang salah tetap salah tuh, bukan yang salah lalu dibilang dikatakan ah itu benar, tidak benar tuh, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tuh, jujur. Uti itu jujur. Tuh. Sesuai dengan nama ya, Yusti artinya anak jujur. Tidak pernah ber, ya, kata-kata bohong tidak pernah. Tidak pernah menyimpan dari kesalahan-kesalahan. Tuh. Jujur, berkata jujur. Tuh. Tidak pernah menyimpan. Tuh. Gitu. Amin. Amin, 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 amin. Tapi kalau nggak merantau kan kita jadi apa? Kalau merantau itu kan kita tuh benar-benar hidup bergantung sama Tuhan. Jadi buat proses iman kita juga bertumbuh. Ya kan? Beda sama kita tinggal sama orang tua atau mungkin di sana mungkin beda itu apa pertumbuhan imannya mungkin beda sama pertumbuhan iman kita sekarang yang beta karena merantau, benar-benar hidup bergantung sama Tuhan gitu kan, ya, mau apa lagi gitu kalau nggak bergantung sama Tuhan gitu kan, mau bergantung, mau berharap sama siapa gitu kan, di Jakarta cuma beta sendiri gitu kan, keluarga semua di Ambon, tapi ya satu-satunya andalan cuma Tuhan Yesus gitu kan. Dan apa namanya, ya begitu Mama, aku senang merantau itu senang, senang ada banyak hal yang dialami sampai hari ini, tapi bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu pelihara katong sampai hari ini ya Mama ya. Nah Mama, Mama mau bilang apa? Maksudnya bikin beta nih kan, bikin YouTube ini kan tadinya tuh karena corona gitu kan, dan kemarin tuh sempat berpikir gitu kan, masa orang lain beta aku buat rekaman, buat cerita gini kan, kenapa nggak sama Mama gitu kan, sama Mama sendiri, karena kita nggak tahu umur ya Mama ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Tapi berharap sih kita semua sehat-sehat dan kita bisa ketemu ya. Rencana kan Desember tahun ini kita pulang, cuman karena corona ya kita bisa pulang kan Mama, jadi ya sudah. Iya. Nah, Tuhan sayang tahun depan corona sudah hilang, jadi kita bisa pulang
ke depan untuk ketemu mama ya. Untuk ketemu ya, ya. Yang penting kita sehat, mama sehat. Dan berharap sih, apa namanya, ya ya berharap pasti mama sehat gitu. Nah, dari kita berenam nih kakak adik, 6 orang nih. Menurut mama, anak enam ini, siapa yang, gimana? Menurut mama tuh sifat anak-anak 6 nih gimana gitu menurut mama maksudnya? Oh, dari anak-anak ini yang sifatnya bagaimana? Ya? Jadi sifat kakak yang tua itu sifatnya itu selalu pendiam ya. Dia selalu pendiam. Tuh, dia tidak pernah berbicara tentang hal-hal apa yang dia mau katakan. Dia tidak pernah dia tidak pernah serahkan untuk ketahuan sebagai orang tua. Jadi selalu simpan dalam hati. Tuh, dia tidak pernah katakan itu bagi mama atau saudara-saudara. Ya, itu dia punya satu siap itu. Dia selalu diam. Eh. Nanti kalau ada hal-hal yang sudah nampak bahwa ini dia pun hidup ini dia begini tuh dia saya pengen ya tuh kalau yang nomor 2 Fani Fani itu dia punya karakter itu dia sedikit kasar ya gitu iya Fani dengar gitu. Kalau ketemu selang orang tua, kalau ketemu lihat kalau dia melakukan sesuatu yang menurut orang tua itu tidak benar, dia selalu membantah, tuh. Dia selalu membantah, begitu. Dia tidak mau supaya apa yang dia lakukan itu kalau ketemu orang tua bilang harus begini. Harus begini, tapi dia cuma terima, begitu kan. Mungkin dia punya alasan sendiri juga, Ma. Iya. Dia punya alasan sendiri untuk menurut dia benar, toh, Mama, toh. Menurut Mama benar ini, tapi menurut dia benar begini, gitu kan. Akhirnya nggak ketemu-ketemu, ya kan. Menurut dia itu benar, tapi kalau menurut foto orang tua itu, itu tidak benar, tapi manusia itu benar. Itu benar. Kalau nomor 3 udah meninggal, nomor 4. Beta, ya tadi mama udah bilang ya nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5, Ma. Yuki. Ya. Yuki itu sama dengan Eri. Jadi itu dia terbuka saja tuh apa yang dia rasakan dia terbuka tuh dia terbuka saja apa yang dia rasakan dan dia punya diri itu dia terbuka tuh dia selalu terbuka kalau ketemu orang tua dia mengalami hal begini lalu ketemu sama-sama bicarakan masalah yang dia hadapi dan dia punya tugas. Dia pun keluarga, anak-anak, tuh, dia terbuka, ketemu orang tua, lalu ketemu bahas bersama, tuh, itu dia terbuka, dia sama Eli, tuh, dia beda dengan Eli, ini tuh dia tidak pernah terbuka. Nah, yang nomor 6, yang bungsu, Berti. Kalau Berti sama-sama dengan itu, apa nih? Dan Eli kan pendiam. Ya. Nah, Eli kan sifat pendiam ya. Dia kan sifat sama dengan Eli. Berarti sama dengan Eli seperti itu. Pendiam ya. Iya. Oh iya, berarti sama dengan Bu Eli, pendiam. Berarti dengar. Oke, jadi 6 anak, 5 anak, sekarang tinggal 5, 5 anak dengan karakter beda-beda. Mau punya cucu udah berapa, Mak?
Cucu mama udah berapa? Cucu. Weli 3. 3. Pani 1, 4. Beta 2, 6. Yopi 2, 8. Berarti 10 ya? 10 cucu. 10 cucu ya, Ma. Aduh, puji Tuhan. Udah punya 10 cucu. 10 cucu. Iya. Tapi itu belum ada yang menikah tuh. Iya, belum ada yang menikah. Iya. Iya. Masih semua masih meniti karir. Yang nomor 1 cucu yang pertama yang sudah selesai kuliah ya, Mak, Riko ya. Iya. Iya, jadi kalau orang Batak itu, kalau orang Batak umur segini kalau mama meninggal tuh udah pesta. Udah sahur matua. Sudah enggak ada nangis-nangis lagi, tapi orang udah joget. Udah sahur matua namanya, Mak. Kalau orang Batak ya. Tapi berharap sih mama sehat. Mama sehat, sehat-sehat saja. Semua orang juga pasti dipanggil Tuhan. Kan kita semua pasti kan dipanggil Tuhan meninggal. Cuman kita berharapnya, kita kan belum pernah nyenangin mama gitu ya. Cita-citanya mama tuh pengen apa? Cita-cita mama tuh di usia sekarang yang Tuhan kasih nih, mama pengennya apa gitu? Pengen impiannya, impian. Impian mama tuh apa? Ini ada Tuhan, ini mama pengusia cuma ya setiap hari mama cuma baca Alkitab itu mama punya apa kehidupan tiap hari itu cuma dengan firman baca Alkitab tiap hari lalu itu. Kalau mama punya satu kebiasaan biasanya jam-jam 3 jam kecil cuma bangun berdoa bergumul. Kalau pergumulan tuh, mah biasa doa dalam jangka jam 3 siang. Cuma pun doa pergumulan itu rutinitas, Mama. Itu namanya rutinitas. Nah, kalau Mama impian tuh, maksudnya Mama punya impian, cita-cita Mama tuh di umur segini tuh Mama pengen apa? Pengen jalan-jalan ke luar negeri kah? Pengen ke Israel kah? Pengen apa supaya anak-anak tahu, oh iya mama tuh ada punya impian loh ya, siapa tahu dari kelima anak ini ada yang bisa mewujudkan impian mama nanti. Oh, mama kalau punya cita sudah dalam hari-hari ketuan mama cuma berjalan jauh-jauh apa yuk bilang maaf katai kumpulan di ronda di suci di Jakarta sana mama ya sudah hatua begini. Kalau pergi cuma ingkan pilih Betsy sana di MPD dekat Pabli Utara jauh. Mau bilang begitu sama Yopi. Kalau gitu. Di Betsy boleh, kalau itu tahu jauh. Di hari-hari ketuaan bagaimana? Dia bisa jalan jauh. Begitu kalau itu orang datang. Tapi mama pesan, mama usia begini setahun. Gitu. Dalam usia seperti ini tuh. Kalau Betty boleh dia penjangkauannya dekat, bisa pergi ke Tuhan MPD. Sayang gitu ya Mak, Tuhan sayang kalau ada berkat gitu jangan ke Jakarta, kita sekali-sekali jalan main ke luar negeri ya kan Ma, liburan kita semua adik kakak ajak Mama, jadi tugasnya itu dorong kursi roda Mama ya Opi ya, kita nanti Mama nggak usah, Mama kan nggak bisa jalan tuh, Mama bisa jalan, cuman kan nggak bisa jauh-jauh tuh kaki kan karena masalah kaki. Siapa tahu gitu kan, kita bisa dorong Mama dengan kursi roda, Mama mau kemana? Kita dorong. Itu harusnya ya Mama ya. Semoga Tuhan dengar doanya, apa impian, harapan Ketong sebagai anak-anak. Ya pengen begitu Ma, pengennya sih ajak Mama ke Israel gitu kan. Cuman Israel nggak bisa Mama langsung naik ke Gunung Sinai, itu kan tinggi tuh, katanya tinggi. Jadi mungkin yang penting ke Israel gitu kan, siapa tahu nanti satu saat Opi ada berkat, ya kan, Fanny, Berti gitu kan, kita bisa ajak Mama ke Israel, ya kan, jalan-jalan gitu. Kalau coronanya sudah hilang, tahun-tahun berikutnya Tuhan sayang kan, siapa tahu ya Mama ya, Tuhan bisa kasih kesempatan buat Mama injak Israel karena perjanjian ya Ma. Amin. Amin. Oh, yang penting Mama sehat. Ya. Yang penting Mama sehat. Dan
Mama, itu kan dari kita kakak beradik kayaknya kan yang hidungnya, yang muka, yang anak cewek maksudnya. Kalau kalau Fani kan hidungnya pesek. Ma, kenapa Fani hidungnya pesek begitu sih, Ma? Dari hidung adik kakak kemarin. Kayaknya cuma dia doang ya, Ma, yang pesek. Doang alam. Lima bersaudara sama alam aku. Apa jadi itu hidungnya tinggi? Kenapa nih? Ini ya pes. Dia nggak ketukar kan di rumah sakit? Siapa tahu dia ketukar di rumah sakit? Aduh, kayaknya cuma dia doang mak yang apa nih hidungnya mancung ke dalam. Yang kita hidungnya mancung-mancung ya. Ya, itu karena mama. Kalau papa kan hidungnya nggak terlalu mancung ya mak. Tapi kayaknya kita semua ngikutin mama ya. Dan di adik kakak mama juga kan kayaknya cuma mama doang hidungnya mancung, ya kan? Yang lainnya enggak ada yang mancung-mancung, cuma mama doang kayaknya, ya kan? Dari adik kakak mama, adik kakak itu, ya kan? Iya, itu sudah. Orang-orang suka bilang gini kalau lihat lihat kita punya foto atau video gitu, itu Oma Ilin, Oma Ilin gitu. Jadi menurut iya, menurut orang-orang itu Beta tuh mukanya mirip banget sama mama. Iya, memang benar. Iya kan? Memang benar fotokopi Oma Ilin katanya. Yusti tuh fotokopi Oma Ilin katanya gitu ya. Orang anaknya mau diapain? Jadi ya begitu gitu. Jadi apalagi? Mau bilang apa? Iya. Maksudnya kalau menurut mama punya itu betul-betul yang sakit ini ya masuk ada masih rasa-rasa ya kalau Tuhan sayang ya kasih mama kesembuhan mungkin masuk nanti bisa jalan bahkan ada mulai latihan-latihan jalan tuh orang Yopi ada kasih mama apa satu apa obat dari Belanda ya poskapi yang itu dipakai sampai di lutut dia punya alat itu sampai di saung sampai apa sampai di paha dipakai tuh karena dia punya suatu alat itu pas di lutut itu dia fungsinya dari itu tuh nah lama masih merasa pasti akan suara terubah nih amin berdoa supaya mungkin dengan adanya itu postak yang kasih buat mama pak ya diberkati Tuhan mungkin lama kelamaan mungkin saudara Tuhan kan lama bilang kalau sih kalau menurut mama itu kalau Tuhan sayang corona ini coba mama di dokter pulang tuh saya periksa mama apa lutut itu apa yang kurang bagaimana kan bagaimana kan kalau mesti pergi dokter, bisa pergi dokter lah, mesti pergi dokter pulang. Kan ini lutut toh, pulang. Mesti pergi kontrol di dokter pulang, kontrol periksa toh, untuk foto. Iya, kemarin waktu kita dapat seminar itu katanya satu cara cuma sembuh itu operasi, Mak. Operasi. Salah satu cara operasi. Untuk sembuhkan hanya operasi katanya. Operasi jadi itu. Iya, jadi itunya diganti, pennya di dalam tuh diganti gitu. Itu jadi itu yang yang di lututnya itu alatnya itu yang diganti. Tempurungnya itu yang diganti, Ma. Gitu. Dan ada orang gereja kita sampai berhasil, Ma, gitu. Memang dia habis operasi berapa hari tuh enggak bisa jalan di tempat tidur aja gitu kan. Tapi berapa hari itu cuma 3 hari di tempat tidur. Nanti kesananya harus latihan jalan kan, jadi pakai tongkat gitu. Jadi sekarang udah jalan normal gitu, Ma. Memang mesti operasi mama itu diganti tempurungnya. Bisa ya? Iya. Jadi normal bisa, lagi ma. Ya, Ma. Jadi normal. Harus operasi. Iya. Bisa operasi ya? Iya. Dan dia operasi ya. Pakai BPJS. Pakai BPJS. Tapi kalau mama dong pakai itu. Oh iya, apa yang apa namanya mas? Askes, ya askes, ya askes, ya. Iya, iya yang nggak apa-apa pakai askes, pakai BPJS kan sama aja toh, mama toh, gitu.
Iya, oh, jadi mama. bisa operasi. Iya, di operasi diganti tempurungnya itu. Jadi kalau usia mama kan, jadi yang usia operasi yang kedua, jadi ganti alatnya itu seumur hidup. Jadi alatnya diganti itu untuk seumur hidup di kaki mama, kayak gitu. Jadi jalannya udah bagus lagi gitu. Cuman salah satu yang dibilang itu operasi, gitu. Operasi di. Jadi setelah operasi itu jalan seperti biasa, jalan iya, normal. Iya, jalan sudah seperti biasa. Jalan sudah seperti biasa. Memang mesti operasi mama itu kaki itu kaki. Emang begitu dokter kemarin waktu kita dapat seminar itu dibilang itu nanti kalau kaki itu kan dia jadi bentuk OA itu ya. Kalau yang ada juga yang jadi bongkok itu pengapurannya seperti itu. Ada yang ada orang tua kan yang jadi bongkok gitu tuh. Nah ada kalau di kaki ya kaki jadi kayak mama gitu jadi A gitu ya ma. Jadi O ya O. Jadi O. Jadi O iya iya. Itu begitu biasa kayak gitu. Itu namanya udah pengapuran. Ya salah satu cara yang bisa mengobati untuk sembuh hanya operasi kata dia gitu. Kalau di lutut kan nggak apa-apa, yang masalah itu kan yang di belakang itu yang bermasalah. Yang penting kan mama cuma di lutut toh. Lutut. Iya cuma lutut. Begitu mama. Tapi kalau operasi itu mahal ya. Kan pakai BPJS gratis itu. Dia tuh yang orang gereja itu dia pakai BPJS tuh gratis tis, nggak ada bayar satu perak pun. Oh, gratis ya kalau pakai iya. BPJS ya. Gratis tis, nggak ada bayar satu perak pun. Iya. Padahal dia bilang kalau emangnya aku di utisannya loh operasi mah itu tisu. Iya. Dia bilang pernah. Dan itu operasinya di BSD di sini BSD itu kan dekat. Oh, operasi di rumah sakit Medika BSD. Itu rumah sakit untuk BPJS, untuk tulang. Itu, jadi mama siapkan mental, Tuhan sayang, yang penting mama sehat. Yang penting kalau sekarang kan corona lagi seram-seram ya, Mak. Jadi kalau kita ke rumah sakit kan takut. Toh? Karena, iya, jadi semoga corona ini hilang supaya kalau mama mau operasi datang ke rumah sakit kan udah enak. Toh, mama kita nggak takut. Karena orang yang sehat datang ke rumah sakit malah kena corona, ya kan? Nah, jadi ya semoga mama sehat, corona ini cepat berlalu, Tuhan sayang. Jadi mama bisa ke Jakarta untuk lihat kakinya ya, berobat ya mas, kalian kontrol ya mak. Ya, siap. Oke. Ya, jadi itu punya teman gereja itu operasi lutut dua-dua. Dua-dua. Mulai dari bokong dulu, ya dua-duanya mak, bokong dulu, habis itu lututnya. Ya begitu mak, memang operasi gratis mama, nggak bayar satu perak pun nggak ada. Itu benar-benar semua BPJS. Ya, kalau di operasi itu habis, ya dia bilang kalau dokter bilang operasi itu habis kalau mau bayar itu seratusan, tapi karena BPJS jadi memang gratis, nggak bayar satu perak pun nggak bayar. Iya. Jadi itu manfaat BPJS mama, iya. Ada bagusnya. Jadi tempurung lututnya itu diganti ya? Iya, itu diganti. Itu ya? Iya. Tempurung lututnya yang diganti. Iya, tempurung lututnya yang diganti mama. Dilurusin lagi, dibagusin. Itu ya, memang mesti begitu mama, nggak apa-apa. Ma, begitu ya, nggak apa-apa. Mama sehat, yang penting corona cepat berlalu. Tuhan sayang, ada waktu, ada waktunya untuk mama untuk datang ke Jakarta berobat ya, mama ya. Karena kalau udah umur mama kayak gini kan nggak bisa jalan, ma. Nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik kapal. Iya, nggak boleh naik kapal, nggak boleh naik pesawat. Umur 60 ke atas tuh udah nggak boleh jalan-jalan kemana-mana. Iya, harus tinggal di rumah aja. Iya, tinggal di rumah saja. Jadi yang mama yang boleh pilih pulang di WP ya mama tinggal di Ambon saja supaya nanti opi dari mama tuh iya. Ada opi tuh iya mama itu daripada mama pilih di WP ya tuh tinggal saya di Ambon iya mama nggak ada Pani nanti Pani yang di rumah saja tuh dan dia pulang iya Pani kan bisa lihat-lihat rumah di WP ya oke. Jadi rumah yang di WP itu biar saja ada Fanny kan dia bisa lihat dia atau mama tahu yang penting mama sehat. Mama umur apa di corona ini juga kan bikin kita lebih dekat sama Tuhan ya kan? Rajin baca ada waktu untuk baca Alkitab, berdoa.
dekat ya. Dengan Tuhan, kau bertobat dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak ada corona, bagaimana mereka dekat Tuhan? Tuh, ya ma. Ya mama, ya. Mama. Iya. Begitu. Ya. Mama, ya doa ya. Doa beta, mama sehat. Mama selalu sehat. Karena kita ya. Belum pernah memberikan sesuatu yang membuat mama tuh bagaimana? Belum bisa membalas. Memang balas kebaikan mama tuh enggak bisa karena mama pun jasa kebaikan mama tuh kan besar, enggak mungkin dari kita kecil kita baik. Dari kita ada dalam kandungan mama, dalam perut, sampai kita lahir, sampai kita dibesarkan, sampai sekarang. Seperti ini, tidak bisa membalas semua kebaikan mama. Hanya bisa berdoa untuk mama supaya mama sehat, supaya satu saat kita bisa ketemu. Apa yang bisa membanggakan mama itu Tuhan, tolong kita sebagai anak-anak supaya dikasih ke waktu, istilahnya ada dikasih waktu untuk bisa membanggakan mama juga, membahagiakan mama di umur mama yang Tuhan masih kasih sampai hari ini gitu kan. Doanya seperti itu. Semoga Tuhan dengar. Ya. Tuhan pasti dengar doa kita anak-anaknya ya mama ya. Ya mama juga bangga ya. Mama punya cucu-cucu semua. Sehat-sehat, ya. Sudah besar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya ya, mama. Ya, terima kasih. Yesus berkat ya, semua umur panjang. Amin. Tahun depan kalau Gloria wisuda, berarti kan mama mesti ke Jakarta. Cuma bagaimana caranya kita doakan supaya corona cepat berlalu, mama bisa ke Jakarta ya. Iya. Karena tahun depan Gloria wisuda. Iya. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan kasih mama kesehatan umur panjang ya. Sampai tahun depan ya. Amin, amin, pasti. Pasti. Ya, amin. Ya. Pasti mama. Ya. Ya. Ya mama, terima kasih mama ya. kita udah ngobrol-ngobrol hari ini sama mama walaupun kita jauh. Puji Tuhan ada aplikasi ini bisa ketemu mama, bisa video call, bisa Zoom ya. Seperti ini sama mama, bisa lihat mama, ya. Bisa ngobrol sama mama, nanti kita akan ngobrol lagi sama mama, ceritanya apa, nanti lagi kita ngobrol-ngobrol sama mama lagi. Ya mama ya, di lain waktu ya mak. Oke. Okay. Ya, Tuhan sayang mama ya, banyak-banyak cium sayang dan peluk untuk mama ya. Tuhan sayang mama, mama sehat selalu ya. Dadah mama, Tuhan berkati. Ya.